untuk subscribe YouTube channel kita dan tekan tanda lonceng agar customer Shopee Paris semua tidak ketinggalan informasi-informasi terupdate untuk review Shopee Paris di setiap harinya. Terima kasih. Dari Shopee Paris, dan ini namanya adalah Edmoda Sling Bag Shopee Paris. Jadi Edmoda ini adalah tas lempang yang memiliki bahan kombinasi. Yang pertama, yang ini adalah kulit PVC. Lalu yang satunya, yang ini adalah nilon. Jadi perpaduan antara kulit PVC dan juga nilon. Oke, kulit PVC-nya ini terbuat dari PVC yang halus. Halus berwarna coklat. Lalu di sini juga yang namanya nilonnya berwarna coklat. Lalu ini untuk klip pembukanya ditekan seperti ini. Oke. Dan di sini ada tulisan Shopee Martinnya. Oke, ini tampak depan, tampak samping, dan juga tampak belakang. Jadi sling bag-nya ini untuk tas Edmoda ini dapat diatur panjang pendeknya. Oke, tas Edmoda ini memiliki spesifikasi atau dimensi dari sini ke sini itu adalah 24 cm. Lalu lebarnya di sini adalah 9 cm dan untuk tingginya itu adalah 15 cm. Oke. Bagaimana sih bagian dalam dari tas Edmoda? Di sini ada kantong resleting utama. Ini bukanya seperti ini, seperti biasa. Lalu di sini ada yang namanya resletingnya itu terbuat dari PVC juga. Kita buka bagian dalamnya. Sengaja saya isinya itu full, biar bagus dipoto. Oke. Ini dia, selain ada kantong resleting bagian utama, juga terdapat yang namanya kantong resleting bagian dalam. Seperti ini. Gak kelihatan ya? Oke, seperti kantong resleting bagian dalam. Lalu di sini masih ada brand Shopee-nya. Ini masih ada brand Shopee-nya. Lalu di sini untuk kain pelindung dalamnya itu adalah berwarna black atau hitam. Oke, tas Edmoda dari Shopee Paris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.